Halo, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Syafiq Aiman dan hari ini kita akan bermain game Granny ataupun dalam bahasa Melayunya game nenek. Ya, betul. Tetapi nenek yang kita akan main pada hari ini bukanlah nenek yang biasa korang jumpa ataupun nenek korang di kampung. Tetapi nenek ini merupakan nenek yang berhantu. Ya, aku dah skip Seram Sabtu dah dekat 2 minggu dah aku rasa. Jadi ini merupakan special for Seram Sabtu. So let's go, kita main game ni. Jadi dekat sini apabila kita tekan play, dia akan ada difficulty. Okay, dia punya kesusahan, hard ataupun extreme, normal, easy semua. Aku tak pernah main, so aku ambil normal dululah. Okay, okay, okay. Then music. Oi, tak boleh masuk muzik, copyright dia tinggang, jangan kau. Extra lock, tak payah, nightmare, nah. Ah, ini paling penting sekali, hide, okay. So, get out of there, you only have 5 days. All you need is in the house and be quiet. She hears everything and granny is crazy. Good luck. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Let's go, kita main. Wow. Jadi sekarang ni aku rasa aku tengah berjalan. Okay, berjalan di satu tempat di mana ada banyak pokok. Aku rasa macam dalam hutan. Okay, aku rasa aku berada dalam hutan sekarang ni. Dan aku tak tahu lah apa yang aku tengah cari, sebab dia nampak kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Oh, okay, aku dapat satu rumah di hadapan aku sekarang ni. Ada cahaya sikit. Oh, bukan saja cahaya tapi bunyi-bunyian yang aneh. Okay. Nampaknya dia nak juga pergi sana lah. Okay, dia nak juga pergi sana. Itu yang masalah tu. Okay, dalam banyak-banyak. Oh, aku dengar. Apa benda aku baru main, setan? Aduh, hai. Aku baru main, dia dah buat jump scare dekat aku. Terperanjat aku. Itulah dia. Itulah dia game baru kita, guys. Game Granny Tok Ngah Kau. Asyik senyap. Oh, day 1. Okay. Jadi ini merupakan hari pertama. Aku di mana? Aku di dalam rumah. Oh, okay, aku faham cerita dia. Maknanya tadi tu aku macam berjalan-jalan and then aku ternampak satu rumah. Aku nak masuk dalam rumah tu. Sekali aku kena hentak dengan satu nenek. Alright. Jadi apa ni? Bentar ku pulang. Hasil aku tak boleh nak ber pasal aku bunyi. Ya, yeah, aku kena just bentar ku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluar. Hey, day 2. Bapa ah. Okay guys, jadi aku ada buat kesilapan tadi. Awal-awal sudah terang lagi bersuluh dia cakap kat aku jangan bising. Tapi aku telah membaling satu benda. Okay, aku ambil. Ah. Okay, better. Wow. Wait. Okay juga hantu ni. Walaupun dia perangai macam syaitan, tapi dia berikan aku satu, I mean, dia bagi aku satu tempat tidur. Okay. R. Oh. Okay. Oh, aku dengar macam ada orang datang. Dang. Okay. Jadi aku boleh bersembunyi di bawah kerusi. Kerusi otak kau lah. Di bawah satu katil. Nak sebut katil pun susah. Okay, nampaknya. Oi, gila. Aku dengar ada orang. Tolonglah. Ada orang ke tak? Okay, aku nak try. Aku nak test hantu ni ataupun nenek ni yang gila ni. Aku try ambil ni. Aku nak baling. Lepas tu aku masuk bawah ni. Cepat. Okay, aku dah bagi bunyi bising sebab dia kata nenek ni, orang kata apa, tak suka kalau bunyi bising. Dia boleh detect. Sekarang ni okay, depan ni nenek ni. Okay, dia tak tahu ke bawah ni ke?
Walaupun ada torchlight yang aku pegang sekarang. Oh shit. Okay guys. Jadi, betul lah nenek dia gila. Aku tak boleh bunyi sikit pun. Okay. Jadi kalau aku bunyi sikit, aku memang mampus lah. Jadi aku rasa aku nak keluar daripada tempat ni. Sebab dia dah buka pintu kat aku kan. Jadi aku kena gunakan segala deria rasa aku. Deria rasa, deria bau, deria kentut aku semua kena pakai eh. Ui, apa tu? Macam ada lilin lah. Okay, aku dapat dia kat bawah. Bapak dia! Weh, dia letak perangkap, perangkap hak laju guys. Bapak dia pun benda syar. Okay, dia ada. Dia masuk ke? Ya Allah, kenapa? Masuk boleh keluar? Eh, ya Allah, salah. Oh, okay. Jadi aku boleh menyorok dekat dalam katil. Okay, dekat bawah katil, dekat dalam almari. Mana lagi aku boleh menyorok? Dalam seluar aku ke? Tak. Okay, dia, so far dia tak detect aku. Bawah tu ada lock, baik. Okay, aku try jalan kat atas dulu. Aku tengok ada apa. Ya ada bateri. Kau bateri? Buat apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bodoh betul lah. Kantoi. Mampus. Mati aku. Mampus. Ah! Cepat! Nasib baik, guys. Nasib baik. Boleh pula tengah jalan-jalan. Adalah pula kayu. Dang. Okay, aku faham. Aku tengah jalan dengan santai kan? Tengah chill. Tengah jalan-jalan ada pula kayu yang kek. Memang pisang, Mat. Memang dia memang dia punya telinga itu macam telinga anjing kau tahu. Dengar. Telinga anjing. Urat akulah telinga anjing. Bentar aku pulang. Okay, aku nak keluar. Beranikan diri. Okay, beranikan diri. Kita keluar dari tempat ini. Kau tengok dia letak lagi weh. Trap. Apa? Kopi je lah makcik. Okay, sekarang ni. Oh, nice. Trap dia dah pindahkan guys. Daripada situ ke situ. Okay. Kantoi. Sebentar aku pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup. Kantoi, bagus. Tahniah. Anda telah memenangi satu piala. Piala, aku tak tahu nama piala apalah. Okay. Boleh pula lah dia berada kat depan tu. Footstep macam hare kau tahu. Aku tak tahu. Ya, betul lah. Wey, bahaya dah. Bahaya dah. Wey. Alah, dekat luar pula lah. Where are you? Kau ingat apa? Aku anak kucing. Where are you? Okay. Aku dah menggunakan keberanian aku untuk keluar. Okay. Takde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memudahkan urusan aku, ya Allah. Berikanlah aku hidup, peluang untuk hidup. Peluang untuk keluar daripada rumah ini, ya Allah. Aku hanya ada 5 hari dan ini merupakan hari ketiga. Untuk aku terus survive dekat dalam tempat ini, ya Allah. Amin. Okay, let's go. Kita ada Allah Subhanahu Taala. Apa nak takut? Lah. Okay, takut. Bongok kantoi. Mission impossible. Alamak, lock. Mampus aku. Mati. Banyak pula bunyi. Ada pula Christmas tree kat sini. Tengkorak ada berjambul. Banyak siap bunyi. Memang mati. Kita kena cheer dulu. Okay. Iklan, please. Okay, letak iklan. Okay, editor, tolong. Gunakan akal fikiran anda untuk buat something di part ini. Aku ikut gopril. Ada tembak.
Oh, keren lu. Dari kiri kanan. Aman jadi water, please help me. Dari kiri kanan. Lari. Coba lagi. Stress. Kiri kanan. Aku masuk. Bapak dia. Weh, aku ada meeting room dia. Ada bunyi pula. Arus betul lah. Arus nyatakan ku pilihkan engkau pergi. Membuatku terkurung rasa ingin mati. Ah, macam manalah pula ada sound effect macam tu. Eh, mampus aku macam ni. Aku nak perangkap dia. Bodoh, underground. Dahlah bodoh. Dia buat lawak antara bangsa, guys. Boleh pula crouch kat situ. Kau ingat lawak? Ha? Okay. Fine. Aduh, ai. Kantoi. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Takut akan semua dosa-dosa ku tak makan. Ini hari keempat aku dikurung di bantai sebegini. Jadi jangan risau anda semua yang sedang menonton rancangan ini. Anda jangan risau, saya merupakan orang yang sangat confident dalam buat kerja-kerja ni. Ya betul. Aku buka ni semua dulu. Aku dengar macam footstep. Okay, tak ada. Okay ada. Nenek dekat depan aku tu. Dekat depan aku. Memang barai kau tu. Kalau aku buka ni memang mati ni. Oi, kat depan aku. How to get out in this house? Bahaya. Okay, aku try jalan. Okay. Mana toilet ni? Bapa siapa tak flush ni? Okay, tak ada orang flush kat sini. Cermin pun sudah pecah. Okay, dekat situ ada bunyi tadi. I need to be extra careful right now. Okay. Jap. Bun! Aku dapat orang. I need to be quiet. I need to be extremely quiet. Aku dapat orang. Aku nampak orang. Orang-orang di hadapanku. Jangan pernah kau mendustai diriku. Kerana aku hanya mahu keluar dari tempat ini. Jangan kejar aku. Kerana aku masih beriman dalam Aduh, ada bunyi pula. Syaitan ni rojim. Bodohlah, masuklah pintu. Walaupun hidupku seorang YouTuber. Aduh, bola. I'm so scared. Dekat depan aku je. Bon. Tak ada. Nenek tak dapat saya. Lu memang terbaik daripada ladang kelapa sawit Pak Atan, Pak Abu, Pak. The last day guys. Okay. Kalau aku tak lepas dia, aku akan mampus. Aku akan duduk dalam kubur weh. Sebabkan nenek gila ni. Okay, sekarang badan aku dah barai. Muka aku dah penuh darah. Aku dah hentak dengan basketball, baseball, apa benda punya natang panjang tu. Ada apa dalam ni? Tak pernah diriku mahu discover. Apa ni?
Oh, tak. Okay. Kata apa? Leave this house. Memanglah aku nak leave this house. Tapi macam mana persoalannya? Persoalan yang sangat susah untuk dijawab. Tengok. Dia letak dia punya barang-barang tu. Okay. Oh my god! Nenek. Nenek nak pergi Christmas, Nenek. Nenek. Oh. Thank you. Aku try lari. Ada trap. Alamak, I ni padlock key. Alamak, bunyi segala bunyi ada datang. Dah pula. Dahlah hari rumah kau hijau. Apa ni? Apa kau? Aku kan boleh bantai lah cik ni. Oh. Apa yang dia buat kat aku sekarang ni? Okay. Alright. Adakah aku selamat? Selamat sangat. Apa benda ni? Bapak lah. Siut dia tampak aku. Oh! Ouch! This is a very good game. Walaupun resolution memang sampah. Tetapi, padu. Jadi guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. If korang suka dengan video ni, korang boleh like video ni. If korang suka dengan channel ni, jangan lupa untuk subscribe channel ni down below. Dan apa yang saya nak korang buat sekarang ni, saya nak korang bagi tahu macam mana aku nak lepas daripada tempat ni. Dan siapa yang bagi tahu dengan betul, aku akan pin, aku akan like, aku akan share, aku akan, you know what I'm saying? Tolonglah aku untuk aku lepas tempat ni. Okay? Thank you guys for watching. I will see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum.